Hai Sobat Emporio, kali ini kita akan bahas desain rumah modern dengan luas bangunan total 550 meter persegi. Gimana nih menurut kalian Sobat Emporio? Kalau dilihat dari depan, bangunan ini terlihat megah ya. Selain karena bangunannya sendiri dibuat 3 lantai, material yang dipilih sebagai finishingnya pun terjamin berkualitas. Yang unik nih, ada sun shading di fasad bagian atas. Selain untuk mengurangi masuknya sinar matahari, tetapi bisa mempercantik tampilan bangunan juga. Kalau bagian guest areanya jelas kelihatan mewah banget ya. Memadukan penggunaan cermin dan marmer di bagian dinding tentunya membuat ruang ini memiliki value yang cukup tinggi. Selanjutnya ada living area sebagai tempat kumpul keluarga. Tidak terlalu menonjol, bagian living area ini didesain simple namun tetap terlihat elegan. Untuk bagian dining area bisa kalian beri space yang cukup. Tidak terlalu dekat dengan living area maupun kitchen, sehingga suasana makan terasa lebih lega. Perpaduan warna hitam dan juga warna kayu emang gak pernah gagal deh. Sama kayak desain kitchen satu ini yang kelihatan super maskulin, tapi ada sisi mewahnya juga. Di antara kalian, siapa nih yang pingin punya kamar tidur tamu kayak gini? Kalau aku sih, yes banget ya. Walaupun cuma buat tamu, tapi desainnya nggak main-main. Tetap detail dan terasa nyaman juga. Gak cuma satu, ada living area kedua juga di hunian ini. Posisinya sendiri ada di lantai 3 dan tentunya sebagai opsi untuk area bersantai bareng keluarga tercinta kalian. Yang menarik nih Sobat Emporio, yaitu desain kamar tidur Ana yang dibuat mengikuti hobi pengguna. Kalau kalian suka main game, bisa banget untuk desain dipan kamar tidur kalian sekreatif mungkin. Salah satunya dibuat ala-ala stick game kayak gini, asik juga ya.
Back to living area, sekarang kita menuju ke master bedroom. Kalau master bedroom yang satu ini, kesan modernnya dapat banget dari desain dinding yang dibuat dinamis dengan menggunakan cermin. Tapi ada suasana etnik juga cukup terasa loh dalam ruangan ini, tercipta dari penggunaan motif kayu pada sisi dinding lainnya. Ruangan ini juga dilengkapi dengan walk-in closet yang dibuat lebih minimalis. Terakhir, suasana master bathroom terasa lebih luas dengan penggunaan sekat kaca sebagai batas area bathtub, dan suasana menyegarkan pun dapat tercipta dari tambahan tanaman hias dalam ruangan. Jadi, gimana menurut kalian? Desain rumah modern yang ada nuansa etniknya kan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Architect juga mampu melayani secara 100% online seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Architect. Di video berikutnya, Emporio akan menampilkan desain rumah dengan style klasik tropis. Desainnya sendiri terlihat dinamis dengan permainan fasad bangunan yang dibuat maju mundur jadi terkesan tidak monoton. Pemilihan warna putih sebagai finishing hunian tentunya membuat bangunan satu ini terkesan lebih agung. Jadi, penasaran seperti apa desain rumahnya? Sampai jumpa di video selanjutnya! Eits, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Bye!